Jelang hadapi Persiba Balikpapan, punggawa Sriwijaya FC matangkan latihan taktikal. Dua hari menjelang kick-off babak perempat final Liga 2 menghadapi Persiba Balikpapan yang akan berlangsung di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, Rabu, tanggal 15 Desember tahun 2021, pukul 18, para punggawa Sriwijaya FC latihan taktikal lebih rileks. Guna mewujudkan ambisinya lolos Liga 1, Sriwijaya FC tim sepak bola kebanggaan Sumatera Selatan menambah amunisi 3 pemain anyar dan telah bergabung untuk menghadapi babak 8 besar Liga 2 yang akan berlangsung 15-23 Desember tahun 2021 di Stadion Pakansari Cibinong Bogor dan Stadion Wibawa Mukti Bekasi. Pelatih kepala Sriwijaya FC Nil Maizar terus memantau dan memberi waktu ketiga pemain anyar yang sudah bergabung untuk membuktikan layak tidaknya menjadi starting laga perdana menghadapi Persiba Balikpapan nanti. Ketiga tambahan amunisi baru tim berjuluk Laskar Wong Kito itu yakni gelandang serang Gulam Fatkurrahman, ex-kapten tim KS Tiga Naga, ex-winger Muba Babel United, Englebert Sani dan ex-striker Muba Babel United, Sunawan Rusni. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!